Jadi udah clear masalah nih kan? Ya, udah. Jadi maaf-maafan dulu, salaman-salaman dulu. Kasih toleransi lah sama. Kasih dulu, salam dulu. Ya. Matanya, ini loh, ini ya salaman. Ini sama ini orangnya. Ini dong. Eh, mukanya pandang dulu. Nggak boleh bang Salamet. Salam dulu, salam. Tidak mata nanti pandang dia. Laki kok. Nggak salam, tidak. Clear kan, clear. Tahun depan kan? Kan? Tahun depan. Udah. Bang Padil cari gara-gara tuh. Dasar sih. Coba deal dulu. Kapan dulu? Deal, deal, deal. Nanti kalau ada duit lah, kalau enggak. Bisa nggak bisa. Jadi? Minggu depan. Awak yang memutuskan hakimnya. Dah, Bang Padil bayar utang Bang Salamet minggu depan, Ahad depan, titik, sah. Jumlahnya? Jumlahnya 100. 100. Dah. 150. Kan untung. Dah, selesai. Oke, enggak ada lagi musuh-musuhan, enggak ada lagi tinju-tinjuan, kita clear di sini. Ya, sudah. Nanti kalau sempat lagi ribut, awak lapor ke Bapak RT. Itu Pak anggota Bapak, masalahnya kerjanya. Bikin gaduh kampung nih. Sudah. Pak RT presiden juga apa-apa. Dah, capek kali lu. Mana sandal gue diputus ini? Apa? Memang ada sandal kita dah. Inilah nih. Enggak capek-capek tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi live di restoran. Insyaallah ini makanannya saat ini. Paling hits di Kota Medan, Solo. Ini ada beberapa. Hai. Masuk. Wih. Sebentar ya, ada gangguan sedikit nih. Kita sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ketua awak nih. Banyak kerjaan ini, banyak kerjaan nih. Saya ketua. Nanti lu. Ngapain kalian sini? Ngobrol. Oh, ini nunggu ketua. Iya. Oh, udah ngomong ketua susah lah ini. Biar ada limpul. Hah? Cepet punya jilat. Biar satu lamin yang terputus. Oh iya. Pinjam dulu ya satu. Ngambung lah. Bang Billy, tadi pas belum datang bang ya. Berantem, sekarang kompak dia. Kami keren. Berantem ngapain? Ini memang ada-ada ya tua. Kami mah friend. Apa gara-gara yang lagi viral itu di tempat kita? Iya itulah. Tenang, itu kami mengalah semua. Kalau sama Kang Mas Ridwan ini. Sama, kami lah mengalah. Buat siapa jadi jandanya? Monggo. Kalau sama ketua kami ngalah lah. Iya. Berapa nih? Nanti aja belakang ketua. Jangan dulu, tahan dulu. Ketua mana sehat? Hah? Ketua mana sehat? Alhamdulillah, sehat jambu. Gak ngelep lagi. Enggak lah, jadi gak selera pun. Gara-gara kalian ganggu. Ganggu klien tadi. Tapi bang, itu live-nya live di mana bang? Live di sosial media. Sosial media. Cuman sekarang nih Bang Salamet kan? Bang Billy, Bang Fadil juga abang kan. Live-live itu, banyak itu live-live di TikTok lah itu kan. Ada live mandi-mandi lumpur dia. Wah, namanya mencari duit. Gak bersih lah, Mas. Gimana, Mas, dipakai lumpur ya? Ya, tapi dapat duit dia. Lebih kaya lagi, Bang, dari Bang Salamet. Iya. Mandi lumpur dia kaya. Mobilnya mobil Avanza lagi. Viral dia. Viral dia, mandi lumpur dia. Tap-tap layar, weh. Tap-tap layar. Sampai nanti kan mandi lumpur tengah malam dia subuh. Berkerut ininya sama... Kedinginan. Mandilah aku lah. Coba dulu. Gitu juga konsepnya. Duduk dulu. Kita mau jelas. Dia enggak mandi lumpur dia. Ya. Mandi apa? Mandi kotoran kuda coba. Viral itu. Viral itu. Banyak itu. Mau? Diundang di TV sebelah. Lagi maskeran. Diundang di TV sebelah Bang Met. Boleh. Cocok sama mukanya cocok Bang. Cocok ya? Kaya Bang. Pekat ada yang lebih ekstrim. Tapi lumpur kan udah biasa. Iya. Kotoran kuda belum. Coba Bang Met. Kalau enggak nyemplung di Samudra Pasifik. Oh mainstream. Jangan nyemplung. Berenang sama buaya. Viral loh, Met. Saya sering berenang sama dia nih. Oh dia buayanya. Di mana? Oh, ngejar janda tadi. Iya. Oh, masyaallah. So. Ketua udah lama nge-live, ketua? Hah? Udah lama nge-live? Ya, baru-baru lah. Iya. Cair nih, banyak nih. Iya, itu masalahnya sekarang. Apa masalahnya? Kalau live-nya itu bermanfaat, misalnya edukasi. Iya, kan kita mengedukasi itu. Makanan yang enak di sini. Oh, itu paten. Apalagi itu halal. Halal ya. Gitu, masyaallah. Yang dapat duit lagi. Dapat duit lagi, wih. Yang apa itu yang
cun-cun. Ya itu. Nah, kalau kayak gitu kan, left-nya itu edukasi, makanan, kuliner, itu kan Masya Allah gitu. Itu dia. Dapat duit lagi, cuan. Cuman masalahnya sekarang, left-nya itu dia. Ada yang nanti joget-joget di pinggir jalan, joget-joget dia gini. Tap-tap layarnya, katanya. Dapat duit dia. Oh gitu? Iya. Tapi, kalau kita nih kan, kayak ini, UMR pun gak sampai sekarang. Di tap-tap gitu bisa dapat duitnya? Dikasih. Tap-tap, mana kamera? Gak kayak gitu konsepnya. Sini lu duduk. Jangan dulu. Ya, nanti itu dikasih gift. Tanda lupi-lupi gitu kan. Nanti dikasih gift singa. Gift singa. Kaya. Cuma dia gak paham. Bisa dapat duit? Bisa dapat. Cuman, awak lihat. Gak nyampe deh. Cuman gini masalahnya. Masalahnya, itu cara mengemis modern. Nggak jauh gitu. Beda sama orang di pinggir jalan itu, Bang. Ya, ini kan kita mengedukasi. Iya, bedanya itu. Kalau misalnya edukasi itu nggak ngemis samanya, Bang. Lah. Dia istilahnya live sambil edukasi gitu kan. Ini, sini, ini. Ya, pelajaran kah gitu. Cuman yang ngemis ini contohnya gimana? Iya, dia mandi lumpur. Tujuannya apa-apa edukasinya situ? Maskeran sama kotoran kuda tadi. Kotoran kuda tadi gitu. Dia joget-joget apa? Kosong belum lo tadi. Mau. Mobil viral. Ini tolong. Tapi kalau dia left, tujuannya itu bukan untuk cari duit ataupun misalnya itu saling-selingan aja gitu, Bang. Sambil dia left, terus dapat dia bisa give itu ya wajar gitu. Tapi yang di left-kannya itu edukasi gitu. Macam apalah kuliner gitu kan. Jadi orang tahu itu kulinernya ini khas Medan, khas Aceh gitu. Jadi ada istilahnya edukasi dan pendidikannya gitu. Ya, dan halal lagi. Halal ya, lagi. Karena gitu. Semua makanan belum tentu halal. Ada nih. Dan lagi bisa meningkatkan UMKM. That's right. Orang datang ke situ beli makanannya jadi beruntung. Ini mandi lumpur dia. Apa edukasinya? Mungkin... Tayamum. Mana ada tayamum gitu? Tayamum enggak mandi. Enggak mandi di lumpur, di debu. Tapi yang viral sekarang itu. Bangun tidur dia nge-left. Ayo tetep airnya mandi lumpur gitu. Joget-joget dia pinggir jalan. Dapat duit. Sampai luar enggak? Ya, kalau dia caranya seperti itu, sama seperti mengemis lah. Kan dikatakan oleh Rasul itu, kalau mengemis-ngemis itu termasuk tercela. Tercelah sampean. Tapi akrab tadi. Oh iya. Enggak jelas. Makanya awak lihat. Itu episode lalu. Oh iya udah. Pas episode ya. Abangnya lewat. Langsung akrab gitu. Bang ketua gitu. Iya. Itu ngemis itu. Tuh kan. Bukan. Kita kan menghormati ketua kan. Ini ketua lama kan. Sering gitu Bang orangnya. Baru aja nih. Baru kenal. Berarti ada maunya aja nih. Kok langsung ketua? Anakku tadi bingung. Ini siapa? Kok pas mungkin abang yang mungkin sering lewat di sosmed. Oh terkenal nih banyak duit nih. Baru main kompak nih. Gak betul kalian memang. Wajahnya pun bener nih kayaknya memang gini. Agak curiga nih. Kan Bang Billy kan betul kan? Wadi viral tadi TikTok. Cocok kan berdua memang. Collab kalian mandi lumpur dua. Dapat duit. Rencana. Emang mandi air mata kami biasanya. Mandi air mata. Tapi itu gak berkah loh, geng. Astagfirullah. Cara-cara menempuh kita itu, live di TikTok gitu kan, terus sambil mandi lumpur, itu kan secara tidak langsung sama seperti kita menghinakan diri gitu. Tapi ya, dapat duit loh. Ya dapat duit Bang Slamet. Cuman kalau kita, logika kita lah, kok ada dibuat hal semacam itu? Kalau lah dia sambil live-nya itu edukasi kah, ataupun dia memperkenalkan karya gitu. Wah setuju, paten lah. Bang, Mas Ramit pandai dance kan? Kayaknya bisa pandai dia bisa. Kan? Bisa lah tuh potong dance angsa. Enggak itu, maksudnya Bang Slamet. Jauh ya? Jauh. Aduh, bikin dance. Masuk. Udah mulai. Lagi, Bang Slamet kan pandai ngaji kan? Wah, pasti.
ngerti. Wow. Sampai mau tak ngajiin. Iya. Misalnya Bang Slamet mengajarkan gitu kan sambil live hukum ikhfa gitu, hukum ikhlab gitu. Enggak ya, ada yang nonton. Ada yang nonton. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kalau itu kan yang nonton. Sih, balah. Enggak dapat lah duitnya. Hukum utang dan bayar lu. Itu. Nanti. Tidak damai tadi. Udah damai tadi. Udah selo-selo. Ketua udah datang tapi. Gua udah datang. Iya. Ketua udah datang. Bentar lagi cair gua, tenang. Langsung lo. Iya, langsung gua bayar, tenang. Ini lagi di lobi. Itu dia. Kalau Mas sama Abang tadi kan dia live-nya kuliner gitu Mas Amir, Bang Padin. Itu bagus. Nah, dia kan memperkenalkan itu istilahnya kuliner khas suatu daerah. Nah, itu boleh, tapi kalau misalnya live-nya tadi rencanakan mau mandi lumpur lagi. Kita kan sering puasa itu. Iya. Ajak, Amir kalau apa bisa juga loh. Jangan coba dong. Review makanan sama. Review. Misal sampai boleh. Makan. Jadwal puasa hari apa aja? Wis. Puasa kumpul. Hah? Enggak, kan biar enggak bentrok. Iya. Bagi kami. Puasa Senin, paham, Senin Kamis rutin. Itu udah setiap hari kayak Ramadan. Hah? Ya betul lah, Mamed. Mana ada puasa kalau bulan Ramadan berturut-turut? Puasa Daud, puasa Daud. Puasa Daud. Makanya tolong nih, tengoklah badannya udah kurus krempeng. Kalau memang rutin puasa Senin Kamis sama yang ngomil bit ya pas tanggal itu aja nanti anak ajak. Ish, ya, mau paten kali orang ini. Pas jadi puasa, cuma ya pas puasa. Oh, jadi iya. Nengokin gitu kan. Jadi kita yang review berdua nengokin kita gitu. Ih, sakit pas kan? Sakit kan. Nengokin lu. Hah? Nengokin aja. Pokoknya pas. Maaf Bang, memang jauh kali. Sini aja. Cepat. Sini aja. Bisa nanti denger orang. Gak apa-apa, CCN nih. Oh, iya. Mana? Sini. Jauh kali. Sini aja, duduk aja. Cepat. Malu lo, weh. Oh, oke. Udah. Ya Allah, malu kita ada tamu orang nih. Bukan. Gimana rasa malunya coba? Apa coba? Adalah, rahasia kami ketua. Rahasia ketua. Iya. Nanti ketua berdua. Kan sekarang rahasia itu udah umum. Iya. Rahasia umum. Pasti ujung-ujungnya ke situ juga. Enggak semua ke situ arahnya. Oh iya. Cuma hulunya. Cak. Apa tadi? Makan. Dengar apa dong? Selesai jam 3 menit. Makan. Tes, review. Enggak ada makanannya. Misalnya. Memang. Rumput. Ya guys, sekarang kita lagi makan apa? Rumput. Ya ini makanannya, Masya Allah enak kali. Rasikannya cun. Apa? Lagi. Rasanya maknyus. Apa lagi? Maknyus punya TV sebelah ini. Waduh. Nggak bisa kepake kita nanti. Coba cun. Apa? Bilang aja cun. Harganya. Harganya cun. Apa lagi? Rasanya. Tempatnya. Tempatnya cun juga. Cun. Apa lagi? Gimana? Udah bisa. Yang penting? Bisa ngeliatin kita review nanti, bisa. Bisa aja, Mas Amet. Kurang jiwa. Coba Mas Amet. Ayo, duduk, cepat. Yuk. Cun. Makan. Anu. Anu apa? Ini. Nganunya. Cun. Enggak ada. Gimana ketua? Bisa. Nengokin aja tapi. Nanti lah. Besok kita ke channel sebelah. Siap. Berarti intinya tadi itu, kalau live ada manfaatnya, bagus. Tidak dikategorikan sebagai pengemis. Ya. Kalau live-nya yang arah-arah ke sana, enggak ada ininya, edukasi manfaatnya. Terlebih lagi sampai-sampai melakukan mengajak hal-hal orang yang di luar lagi, mengajak nalar. Orang lagi untuk melakukan hal sama juga. Iya. Jangan sampai. Oke lah. Itu dia Mas Amit. Jangan sampai terjun ke dunia itu. Walaupun terlihat mudah, tapi nggak berkah harta yang kita dapat. Astagfirullah. Mending kita kerja kayak gini aja.
Gaji pun enggak sesuai, enggak sampai ke UMR yang penting. Eh, kok curhat? Aduh, kacau. Kok curhat gitu deh. Karena terbesit tadi, sendiri dia. Iya. Menjiwai kan. Sudah nanti ya. Kita belajar sama ketua nanti. Ya siapa tahu toko lagi kosong gitu. Bisa lah. Bisa. Nerima kok bagian elektrikal di sana. Oh, bisa. Bisa. Makanya, punya KTP elektrik dia. Bisa. Bisa apa? Itu gini-gini. Iya. Apa? Ini elektrikal. Gosokan. Mama. Nah, jauh. Yang penting gratisan. Yang penting gerak. Jauh kan listrik. Jauh. Gosok listrik. Enggak. Bang Samet, yang penting gerak. Gratis. Yang penting gerak. Cun.